Dan ada pengalaman tentang apa, Dino? Silakan. Okey. Pengalaman saya waktu itu sekitar tahun 80-an. Kami semua penunggang motosikal lah. Jadi ketika tu kami sedang berada di kawasan Orchard Road. Sedang lepas makan-makan lah. Kami terjumpa seorang gadis yang agak cantik je. Jadi hati saya terpaut nak berkenalan dengan dia. Jadi bila saya ketandas waktu tu, saya nampak beliau mengikuti saya. Jadi dalam dalam diam tu saya pun bertanyakan dia lah, sebab saya nampak dia bersama teman lelaki dia yang lain, iaitu penunggang motosikal dari grup lain lah. Jadi saya pun beranikan diri bertanya pada beliau, sudi tak kita berkenalan? Dia pun okey lah, dia kata boleh, kalau nak berkenalan dia setujulah. Lepas tu malam tersebut tu dia ikut kami semua penunggang yang lain, sama-sama ramai-ramai kita pergi ke Satay Club waktu tu di Marina Square lah. Jadi lepas kami apa tu makan semua sama-sama ramai-ramai berbual dengan wanita tersebut ni, ada jam dah menunjukkan agak tengah malam lah. Jadi saya suruh teman saya tu hantarkan si Yati ni, nama gadis tersebut Yati. Dia suruh dia, teman saya tu hantar dia pulang balik. Jadi dia cakap dia tinggal di kawasan Jurong, jadi saya tinggal di kawasan Merimpek, agak jauh ke sini. Jadi saya suruh teman saya tu hantarkan dia pulang. Kawan saya setuju. Jadi lepas berapa hari kemudian tu, dia ambil nombor telefon saya ke sini, si gadis tersebut tu. Si Yati, dia ambil nombor telefon saya. Jadi lepas berapa hari kemudian tu, saya dapat tahu yang teman saya ni cuba nak mengurat dia lah. Dia pendekkan cerita lah KC. Lepas 2 minggu kemudian, saya bertanya pada teman saya ni, macam mana hubungan kau dengan si Yati? Dia terdiam tu KC. Dia cuma bilang saya apa yang dia dapat beritahu pada saya. Malam tersebut je waktu dia hantar si Yati pulang ni, dia terperanjat waktu, sebab dia kata si Yati tu tinggal di kawasan perkuburan di Jalan Bahar. Jadi saya pun terkejut ke si. Jadi saya tanyakan dia, kau betul ke apa yang kau cakap ni? Dia kata betul. Sebab wajah dia tu agak berseri-seri bila saya cuba mengingati balik apa yang saya pernah jumpa dengan dia waktu tu. Wajah dia agak berseri-seri ke si. Lepas tu teman saya tu cakap nanti dia akan telefon kau, dia bilang gitu. Saya pun okey lah. 2 minggu kemudian tu tepat pada waktu hari Sabtu malam minggu tu, dia telefon saya. Dia telefon, dia buat temu janji di Terpayu Stadium, ingin berjumpa betul dengan saya. Okey lah, saya dengan teman-teman. Hati saya tak sedap gitu. Jadi ini setelah teman anda hantar dia balik rumah di kubur lah. Di kubur. Kalau teman saya onkan lampunya tu, headlight motosikalnya tu, dia hilang. Dia hilang kisi. Jadi saya tak dapat faham apa yang cuba teman saya beritahu saya tau. Saya agak misteri lah gadis ni. Jadi saya teragak-agak malam tu yang dia nak jumpa tu, yang kita buat pertemuan di perjanjian dekat Terpayu Stadium tu. Saya ajak kawan-kawan saya yang lain semua ikut. Jadi mereka semua mengendap di satu kawasan banyak pokok tau Casey. Di kawasan tu banyak pokok, jadi teman-teman saya semua relax di situ lah. Saya dah nampak gadis tersebut tu dah tunggu saya kat situ. Jadi malam tu dia kasih saya satu rantai. Dia kata ini apa tu untuk salam perkenalan lah. Dia kata kenapa saya tinggalkan dia waktu malam tu. Jadi saya tengok macam biasa Casey. Saya rasa macam tak ada apa-apa yang, cuma bau minyak wangi dia tu agak misteri lah. Saya tanya dia kata tak dapat dijual di mana-mana. Dia masih terngiang-ngiang lagi dalam ingatan saya sampai ke hari ni. Itu memang betul-betul misteri bagi saya. Lepas tu waktu seminggu kemudian, lepas kami berpisah malam tu, seminggu kemudian dia ajak saya jumpa dia pula di Jurong, Taman Jurong. Saya pun pergi, ada kata dia kerja di McDonald's. Jadi bila saya malam tu pukul 9 dipendekkan cerita, saya cepat-cepat pergi jumpa dia di sana dengan teman-teman saya yang lain. Saya hati tak sedap tau Casey. Jadi bila saya ajak teman-teman saya, temani saya ni pergi jumpa beliau, lepas tu di McDonald's saya tanya ada tak gadis yang menyati kerja di sini. Ini manager yang apa tu berbangsa Cina, dia kata tak ada. Tak ada orang yang bernama Yati yang bekerja di situ. Saya tunggu hampir 2 jam dia tak timbul ke si. Lepas tu saya pulang besok paginya dia telefon. Dia minta maaf pada saya, dia cakap dia tak dapat datang. Dalam dia tengah berbual dengan saya tu ke si, tiba-tiba suara dia berubah menjadi seorang nenek.
berubah menjadi seorang nenek dan tiba-tiba beliau mengilai sekuat-kuat hati dia pukul 11 pagi kisah waktu tu. Jadi saya terdiam tau. Saya terdiam. Saya sampaikan cerita ni pada ibu saya. Jadi ibu saya kata mungkin ini bukan manusia lah. Tapi saya tak dapat. Saya masih dalam keadaan kebingungan waktu tu. Lepas tu bila dia sebelum tu yang waktu kita buat perjanjian di untuk bertemu di Taman Jurong tu, saya cuba call balik tu number. Tak dapat kisi. Saya tanya operator, operator kata tu number tu dah tak ada lagi di dalam talian. Itu yang buat saya rasa betul-betul terkejut dan sehingga hari ini benar-benar menjadi satu misteri dalam hidup saya. Terima kasih Dino eh. Terima kasih Kesti. Itu dia selamat pengalaman. Selamat malam. Pengalaman Dino itulah, kenangan-kenangan perempuan dah kawan hantar balik, dia tinggal kubur, nak jumpa lagi buat kali kedua.